أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki Yahudi di zaman dahulu, dia berjihad selama 1,000 tahun, keluar berjihad di jalan Allah selama 1,000 tahun. Keluar berjihad ni bukanlah perkara yang mudah dan senang untuk dilakukan. Sebab apa? Berjihad fi sabilillah di zaman itu adalah dia keluar meninggalkan ahli-ahli keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan harta, keluar mengangkat senjata dan pedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia pergi berperang. Apa bayarannya? Adalah kematian, syahid di jalan Allah. Jadi bila mendengarkan perkara ini, para sahabat semuanya mengungkapkan perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau begitu sangatlah jauh kami dengan mereka dari segi ibadah mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah. Sebab apa? Umur mereka panjang, 1,000 tahun keluar berjihad, sedangkan umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 hingga 70 tahun sahaja. Kalau lebih itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi bila mendengarkan perkara ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan, menurunkan satu ayat untuk memberitahu berita gembira kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu turunnya surah Al-Qadar. Dalam surah ni seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan kita, memberitahu dengan kita apabila kita meneliti maksud ayatnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya telah dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Allah tanya dekat kita, "Kamu tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar?" Seolah-olah Allah bercakap dengan kita, bagi tahu dengan kita, "Kamu tahu tak malam Lailatul Qadar yang aku kurnia ni apa benda?" Lepas tu di ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita, "Lailatul Qadri khairum min alfishah." Sesungguhnya malam Lailatul Qadar ini yang aku kurniakan kepada kamu umat Muhammad lebih baik daripada 1,000 malam. Maknanya sangatlah bagus. Umpama dia, kebaikan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 malam. 1,000 malam. Bila sebut 1,000 malam ni, maknanya satu kebaikan yang kita buat tu menyamai ataupun kebaikan itu melebihi 1,000 malam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi seterusnya, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am." Maknanya dekat sini para malaikat turun berduyun-duyun, maknanya memberikan rahmat kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu. "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya sejahteralah malam itu sehingga pagi tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kita Ramadan berapa kali dah? Banyak kali dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyambut Ramadan sebanyak 9 kali. Dibandingkan dengan kita, dah bertahun kita, ada orang 20 tahun, 30 tahun menyambut Ramadan. Tapi dapat tak kita malam Lailatul Qadar itu? Jadi jangan sia-siakan malam-malam Ramadan yang ada
lagi 10 akhir Ramadan, jangan sibuk nak buat kuih raya, persiapan dan semuanya. Pulun, bangun, kejutkan ahli keluarga kita untuk dapat apa yang Allah SWT janjikan kepada kita. Hanya umat Nabi Muhammad sahaja. Sayangnya Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kita yang mendapat tempias kebaikannya itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.